Mengelola ekonomi sama dengan mengelola tadi pacaran. Setiap ekonomi selalu bicara tentang supply dan demand, betul? Supply demand itu macam-macam, termasuk perasaan pun bisa supply dan demand. Kalau sesuatu itu supply-nya banyak, demand-nya sedikit, apa yang terjadi? Kalau ada sesuatu terlalu banyak tapi nggak ada yang mau, apa yang terjadi? Ya harganya jatuh kan, nilainya lebih rendah. Makanya kalau kasih perhatian jangan terlalu banyak. Kalau kalian naksir, jangan terlalu diobral, itu harganya jatuh, kira-kira sama. Di ekonomi juga sama, ekspor, import, dalam negeri, luar negeri sama. Kalau ada sesuatu terlalu banyak, sementara demand-nya nggak ada, maka dia harganya jatuh.